Miss Lopa, kembali lagi di channel Miss Cherry Miss. Kali ini guys, Miss kembali lagi menyapa kalian semua tepatnya dengan sesi berita para aktor dan juga aktris Cina. Tepatnya berita kali ini datang dari aktor tampan dan senior yaitu Jerian yang baru-baru ini pun membintangi sebuah drama Cina yang berjudul Call Your Lucky Star bersama aktris cantik Cina yaitu Shen Yu. Jauh hari sebelum penayangan resmi drama Call Your Lucky Star, drama ini juga memang telah menarik perhatian dikarenakan akan mempertemukan Dao Ming se versi lama dengan Sancai versi terbaru. Sehingga tak heran kalau penayangan drama Call Your Lucky Star ini sangatlah ditunggu-tunggu oleh para penikmat drama Cina guys. Dimana guys, baru-baru ini Jerian pun berhasil menjadi buah bibir serta membuat para fans sangat histeris dengan aksinya pada episode pertama drama tersebut. Yang mana dalam salah satu adegan ia pun berhasil buat para fans sangat histeris serta berhasil memuncaki trending di mana-mana berkat aksinya. Ia pun bertelanjang dada serta menampilkan perfect six packs-nya dalam salah satu adegan dalam drama itu. Aktor tampan asal Taiwan yaitu Jerian kembali bermain dalam sebuah drama romantis yang berjudul Call Your Lucky Star. Penampilan aktor yang terkenal setelah memerankan karakter Dao Ming dalam sebuah drama populer yaitu Meteor Garden ini pun sukses mengobati rasa rindu penggemar terhadapnya. Ia pun berhasil membuat para penggemar heboh serta histeris ketika dalam episode pertama drama tersebut pun ia pun tampil topless serta menampilkan perut six pack-nya yang sangat sempurna. Dalam adegan tersebut, Jerian pun sedang merenung sambil berendam di bak mandi. Lucunya lagi, sebagian penggemar pun merasa sedikit malu ketika menyaksikan adegan tersebut sehingga mereka mengedit gambar Jerian seolah-olah ia sedang menggunakan pakaian. Editan para penggemar pun juga sukses menjadi trending serta menjadi perbincangan di kalangan penikmat drama Cina. Tetapi guys, ternyata pada faktanya tak mudah bagi Jerian untuk mendapatkan bentuk tubuh yang sangat sempurna seperti yang terlihat dalam adegan tersebut. Pada kenyataannya, aktor tampan berusia 43 tahun tersebut pun telah menjalani diet yang sangat ketat serta latihan yang sangat keras untuk melatih serta mempertahankan bentuk tubuhnya demi drama terbarunya ini. Sang aktor dilaporkan berolahraga 1 jam setiap harinya serta terus mencermati dan mempertahankan diet ketatnya. Untuk itu, ia juga bahkan menyewa pelatih khusus serta ahli gizi. Nah guys, selain itu, jauh hari sebelum penayangan resmi dan perdana drama ini yaitu tanggal 3 Agustus yang lalu, drama ini juga sukses menjadi perdebatan di kalangan para netizen ketika membahas tentang perbedaan usia hingga 20 tahun di antara para pemainnya. Tepatnya di antara sang aktor utama yaitu Jerian dan juga sang aktris utama yaitu Shen Yu terdapat perbedaan usia hingga 20 tahun jaraknya. Di mana dalam drama terbaru tersebut pun Jerian pun berperan sebagai pimpinan editor in chief yang juga beradu peran dengan aktris cantik Shen Yu yang merupakan aktris muda yang berusia 23 tahun. Yap Miss Lopa, terima kasih banyak ya bagi kalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video dari Miss Cherry Miss. Jangan lupa ya like video ini, komen serta subscribe channel ini. Bye bye.